Pemirsa, ibu korban ruda paksa yang dilakukan oleh ayah kandungnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ibu korban diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang terjadi di Pulau Gadung tersebut. Kasus ruda paksa anak berinisial VL oleh ayah kandungnya berinisial HS di Pulau Gadung, Jakarta Timur, kini memasuki tahap pemeriksaan para saksi. RPA Perindo memberikan pendampingan kepada ibu korban yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi di unit PPA di Treskrim Um Polda Metro Jaya. Kami melihat bahwa kasus ini sudah terlalu lama sekali sehingga kami ingin tahu sejauh mana pendampingan RPA ini yang kami lakukan, tahapan seperti apa. Akan tetapi dari kasus ini kami melihat bahwa belum menemukan bukti yang konkret terhadap apa yang diperlukan oleh PPA Polda. Setelah melakukan pemeriksaan saksi pada ibu korban, penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa nenek korban dan juga bidan serta mantan pasangan korban. Dari Jakarta, Anggita Maura, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.